Sehari habis berapa kilo ini, Mas? 10 kilo. 10 kilo? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Hendrik di channel paling menggelegar jiwa raga. Oke, di video kali ini kita ada di daerah Kabunan ya. Nah, di sini tuh ada mie ayam. Ini rekomendasi dari subscriber ya. Katanya enak banget lur. Harganya murah meriah. Namanya mie ayam Cak Zen. Untuk lokasinya ini ada di Desa Kabunan, lebih tepatnya lagi depan lapangan Kabunan Bojonegoro. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita beli, kita review, terus kita tanya-tanya sebentar dulu. Oke, berangkat. Assalamualaikum. Permisi Mas, aku ganggu sebentar, ge. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Tolib. Mas Tolib. Mas Tolib. Iki Mas. Mas Hen. Oh Mas Hen. Iya. Berarti jenengan yang punya ya? Iya. Mie ayam Cak Zen. Asli mana ini Cak? Kangen Cak. Asli sini aja Pak. Asli sini ya. Tapi tulisannya mie ayam Surabaya Cak. Iya. Berapa nih harganya Cak? 7.000 biasa. Biasa. Tambah ceker 7.5. Tambah ceker 7.5. Iya. Yeah. Terus apa lagi toppingnya ini? Kepala, sayap. Kepala sampai sayap ya. Iya. Mantap. Ini ya lagi bikin ya. Ya. Buka ini jam berapa ini, Cak? Jam 11. 11 siang sampai? Sampai jam 9. Jam 9 malam ya? Malam, iya. Buka setiap hari? Iya. Nggak ada liburnya ya? Nggak ada. Wah, ini mie ayam khas mana ini, Cak? Khas Surabaya. Khas Surabaya ya? Cak Zen ini asli sini, mie ayamnya Surabaya. Berarti merburu di Surabaya ini, Cak? Iya, betul. Oke, Cak. Aku... anu ya, gawain aja ya. Oke. Gue lengkap ya, toppingnya aja ya. Oke. Okay. Kan endasnya kan? Oh, tinggal ceker Pak. Oh, tinggal ceker? Iya. Yeah. Oh, yowis, gak apa-apa sih. Oke. Okay. Nah, ayamnya. Mantap nih. Ini bener daerah ini, Kabunan ya? Iya, yeah, Kabunan. Desanya Kabunan kan? Iya, yeah, desa Kabunan. Udah 5 tahun, so wis ayo. Iya. Yeah. Berpengalaman gitu, di bidang permie ayaman ini. Amin ya. Oke. Mie mini, gak itu ya mini ya? Oh beli pak. Beli. Iya. Sehari habis berapa kilo ini Mas? 10 kilo. 10 kilo. Iya. Gimana pandemi ini? Efek apa? Ya, alhamdulillah ya. Nggak ngefek ya? Iya. Biasa ya? Iya. Tempatnya enak lur, luas ya? Oke. Ijo. Bonek ini. Bonek. Oh pangsit. Iya. Pangsit telur, boy. Sip, pangsit, pangsit. Oke. Okay. Kira tidak, berarti tidak lama ya. Ini. Tambah ceket 8.000. Semua? Iya. Ceket dulu lur ya. Iya. Masa aja. Waduh. Murah lur. Iya. Ini lur ambil telur. Wes, oke. Enggak pakai lama langsung aja kita rasakan. Oke, okay, matur suwun Cak yo. Oke. Minumnya es jeruk. Es jeruk, es jeruk.
Oke dulur, ini dia ya penampakan mie ayam Cak Sien. Wah, ini satu porsi ini 8.000 lulur ya, murah banget. Ada cekernya dua, tapi harga standar atau harga normal itu 7.000 rupiah. Ini tadi aku tambah ceker dua jadi 8.000. Loh, 8.000 oleh Cak Ngok ini lur, wake banget lur. Ayamnya juga melimpah. Oke, kita rasakan ya. Tapi tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini kuah yang pinggir ini belum kena caos ini, jadi kita rasakan dulu ya. Wui. Mie ayam Cak Sien. Wah. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lur. Jadi komposisinya ini pas ya. Gurih, ada manisnya dikit. Terus minyak ayamnya itu kerasa ya. Pokoknya ini harga 7.000 ini sudah istimewa banget gitu lur, menggeledah jiwa raga ini. Padahal belum tak caos sama caos ini, Rek. Wow. Ini ayamnya ya. Ayam yang tinggi di kotak-kotak loh. Wow. Oke dulu kita aduk semua ya. Kita aduk semua. Wui. Mantap. Wis. Oke. Monggo. Sudah. Istimewa banget ya. Jadi setelah dicampur campur caos beserta kawan-kawannya ini sangat istimewa loh. Nah, ini minyak ya. Minyak ini bentuknya bulat-bulat loh. Tebel ini. Gede-gede minyak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Minyak gede-gede. Ini cekernya. Empuk ya. Jadi mut gini aja udah lepas. Bismillah. Istimewa. Nah, ini kerupuk pangsitnya ya. Kerupuk pangsit. Kotak-kotak ya ini. Renyah lho. Wow. Aku ingin dah. Wow. Iya, ini potongan ayamnya juga besar-besar ya. Oh, lihat sendiri ya. Gede-gede ini potongan ayamnya ini. Wow, mantap. Apa
21 Kelur, kita lanjut, kita tuntaskan ya sampai habis. Enak soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Warak lur, tengku lur. Harga 8.000 udah bikin perut saya kenyang ini. Istimewa pol, rasanya juga enak ya. Jadi wis mantep banget lur. Recommended iki. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga menjadi referensi kuliner apabila dulur-dulur lewat daerah Kabunan ini atau lewat daerah Bojonegoro. Kalau jenengan pengen mie ayam, monggo mampir ke sini. Lokasinya itu ada di depan lapangan Kabunan Bojonegoro. Wis tak jamin, mantap, harganya murah meriah. Oke dulur, sekian ya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Taati protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.